Pedas Lover, welcome back to my channel. Ya, kali ini aku akan review figur. Ini figur cewek ya guys. Nah ini dia, nanti kan ini si Megumi Mikato yang menggunakan baju Sakura version ya. Nah, seperti ini. Dan biar kalian gak penasaran, langsung aja aku akan unboxing dan review. Oke guys, kita buka. Seperti apakah dalamnya? Oh, langsung pakai blister ya guys. Bagus. Ya, ini aja. Nih, ya. Oh, seperti ini. Pokoknya dapat stand base juga ya. Nah, akan perlihatkan dulu untuk stand base-nya. Seperti apakah stand base-nya ini? Jadi seperti ini ya. Seperti ini stand base-nya, sama seperti temanya ya, tema bajunya ya, tema bajunya kan Sakura version, apa Sakura dress version. Jadi baju yang bertema dengan bunga sakura ya. Jadi sesuai. Dan ini ada, ini transparan. Kemudian ada gambar kelopak bunganya ya, yang berjatuhan gitu lah ya. Tuh, oke. Lanjut, kita lihat figurnya. Nah, ini dia. Diberi plastik ya guys, biar nggak cacat. Biar nggak rusak. Nah, ini dia figur Megumi Kato. Ini aku pasang dulu ya di stand base-nya. Nah, seperti ini. Yes, cantik banget ya. Cantik banget. Nah, imut lagi. Jadi ini menggunakan baju bertema sakura ya. Jadi ini warnanya, sebenarnya ini warna bajunya ini agak ke merah muda atau pink ya. Jadi putih agak merah muda, agak pink gitu. Jadi nggak polos putih gitu ya. Itu. Dan kesannya kesan girly juga sih ini. Tuh, imut lagi ya. Oh, detailnya juga bagus sih ya. Tuh. Oke. Jadi sekalian aku review ya. Jadi ini si Megumi Kato ini dia menggunakan topi ya, topi seperti baret gitu ya. Kemudian dia juga menggunakan ini pita. Kan pita ya. Jepit ya, jepit rambut yang berbentuk bunga sakura juga ini, gitu. Bagus sih ini, warnanya pink dan putih ya ini, bagus. Dan kemudian untuk rambutnya sendiri, ini rambutnya, nah bagian bawah, jadi sebenarnya ini transparan semua, kemudian dicat warna solid ya, jadi dan ini membentuk gradasi. Ya. Jadi yang semakin ke atas semakin solid warnanya, dan semakin ke bawah semakin transparan. Mau dapat dilihat nih, bawahnya kan agak transparan juga kan, coklat ke transparan, yang atas semakin coklat ke hitaman. Jadi dibuat seperti itu biar ya bagus lah ya. Tuh kan kelihatan transparan, sedangkan yang atas kan agak gelap. Jadi gradasinya bagus. Kemudian untuk muka ini ekspresinya juga bagus ya guys. Itu enggak, senyumnya juga senyum bagus ini ya.
matanya menggunakan stiker ya, ini biasa menggunakan stiker. Kemudian ini ada rona pipinya juga, ini agak merah-merah juga, ini nggak kelihatan sih, agak kelihatan ya, tuh agak merah-merah juga. Jadi biar ekspresi wajahnya tuh biar keluar gitu loh, kelihatan ada ekspresinya, nggak flat gitu ya. Bagus sih kalau aku bilang. Untuk mulut juga bagus ini pewarnaannya ya, lidahnya kelihatan, ada giginya juga ini tuh putih, ada giginya, dan untuk rongga mulutnya juga kelihatan. Jadi bagus ya, pewarnaannya bagus di bagian wajah. Nah kemudian ini ada dia pakai ya sekedar kerah yang ya apa ya, dipasangkan gitu aja sih. Itu ya, maklum guys, aku kurang begitu paham sih untuk nama baju-baju cewek gitu sih. Nah kemudian ini pakai sarung tangan panjang gitu, dan bajunya ini juga dressnya bagus ya ini ya. Walaupun aku bilang agak polos ya di bagian roknya sini warnanya, tapi kesannya imut sih, soalnya kan ini ada kayak seperti gelombang-gelombangnya di sini ya, di bawah ini ya. Tuh. Kemudian dia pakai ikat pinggang warna pink juga ini yang membentuk pita. Itu juga bagus ya ini. Jadi serasi ya warnanya ya. Dan kemudian di bagian dada di sini itu ada warna coklat juga ya, ini warna garis gitu ya, coklat gitu ya. Jadi biar warnanya juga biar nggak ngejreng juga, tapi aku bilang ya warnanya serasi ya. Jadi ini juga pita yang di leher ini juga warnanya coklat juga. Jadi coklatnya ini sama seperti warna rambutnya ya. Jadi warna bajunya serasi. Kemudian dia pakai stocking ya, stocking warna putih. Tuh, dan terakhir dia pakai sepatu high heel ya, warna pink. Jadi aku bilang ya memang temanya tema sakura ya, yang sakura itu identik dengan warna pink. Jadi dibuat seperti ini juga cocok-cocok juga sih guys. Untuk warna kulitnya juga aku bilang ini natural ya, nggak seperti plastik juga warnanya ya, natural seperti yang di film ya warnanya itu. Aku sih keren kan, dan aku suka ekspresinya sih, ekspresinya bagus, dan kalau di display juga kelihatan imut-imut juga sih guys ya, dari posenya, dari ekspresinya, dari bajunya yang dipakai itu, wah bisa lah untuk ceritanya memanjakan mata ya, kalau kita lagi capek atau gimana itu memandang display ini Miko Mikato yang menggunakan baju bertema sakura ini ya, mungkin capeknya bakal berkurang gitu ya. Karena memang aku sih suka sih ini ya, bagus. Oke guys, mungkin sekian dulu guys untuk review kali ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan share lah sebanyak-banyaknya ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video reviewku berikutnya. Dah.